阿弥陀佛，嗨，大家好，我是阿弥，欢迎和我一起轻松的听到吧。今天我要跟大家分享的是《鲁先人师尊的书》。Salam sehat, salam bahagia semuanya. Hai, apa kabar? Saya Ami. Kali ini saya akan berbagi cerita dari buku Master Lu Xian Yan, judulnya Kemurnian dan Ketenangan Sesungguhnya. Karena ceritanya terlalu panjang, videonya saya buat dua bagian lagi ya, yaitu video 1 dan video 2. Saya baca dalam bahasa Indonesia dulu, nanti saya baru terjemahkan dalam bahasa Hakka. Jadi kalian nanti tunggu sambungannya lagi ya. Halo, Cika Hong Ai Ami. Lingin ngai kong lu sen nyen si chun ai su ai. Ku si. Ke judul Jin ka tin. Jin chong ai jin ka tin. Jadi ku si an chong ai bagi liang lin cho ge video. Jadi jit ka ni. Kang ai dia dia get ti jit ai ka ni tao ai sambung ge ti ni. Ai dia get ko se. Dia get kyo se. Saya kan kongga jin ni bu ni. Karena kai si Hakka. Ceritanya dimulai begini. Kemurnian dan ketenangan sesungguhnya. Pada suatu malam, Mahadewi Yauqi muncul dalam mimpi untuk memberitahu, besok ada orang bijaksana akan lewat. Perhatikan baik-baik. Apakah yang dimaksud dengan orang bijaksana? Mahadewi Yauqi menjawab, dia memiliki sifat murah hati dan kebaikan, serta kebajikannya sangat besar hingga menggerakkan langit. Lubuk hati terdalamnya merupakan pencerminan dari tau, dan perbuatannya merupakan jalan yang benar di tengah-tengah awan. Siapakah nama orang bijaksana ini? Mahadewi Yauqi menjawab, Wang Si. Apa yang harus saya lakukan? Ajarkan padanya the ultimate to Dharma. Maksud dari Mahadewi Yauqi adalah menginginkan saya mengajarkan kepada Wang Si metode pelatihan dari sadhana taos yang paling superior, ultimate true Dharma. Mimpi ini sangatlah jelas, demikian juga mengejutkan saya. Banyak dari murid saya telah memohon agar dapat mempelajari sadhana ini. Akan tetapi, setelah mengamati mereka dengan hati-hati, saya berkesimpulan mereka kurang tepat menerima sadhana ini. Oleh karena itu, saya belum mengajarkan dharma ini kepada siapapun. Begitu juga banyak mereka yang bukan murid saya dan menyadari saya mempunyai dharma ini, secara diam-diam datang menemui saya dan memohon saya mengajarkannya, namun saya juga menolak mereka. Dalam pelatihan Taoist, the ultimate true Dharma merupakan sadhana yang paling superior dan menakjubkan, sadhana spektakuler dan paling agung. Tidaklah tepat jika Dharma ini diajarkan tanpa mendapat izin atau diturunkan kepada orang yang tidak tepat. Jika penurunan ajaran ini tidak tepat, maka berarti bertentangan. Karena bertentangan, maka berarti tidak welas asih. Dan karena tidak ada welas asih, maka akan menimbulkan bencana. Keduanya, pemberi ajaran dan penerimanya akan dihukum oleh hukum alam. Mahadewi Yauqi memberitahu kebajikan yang dilakukan oleh Wang Si. Wang Si merupakan orang yang rasional dan masuk akal. Dia mampu membedakan yang baik dari yang salah. Dia tahu kapan harus maju dan kapan perlu mundur. Apapun itu, maju atau mundur, dia selalu mengamati dan menilai mana yang benar dan salah. Dengan mengetahui benar dan salah merupakan kunci utama untuk menentukan keuntungan dan kerugian seseorang.
Jika dapat membedakan yang benar dari yang salah, maka tidak akan ada keraguan-raguan pada saat maju. Juga tidak akan khawatir pada saat mundur. Karena Wangsi tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Maka Anda dapat menunjukkan jalan kepadanya. Mahadewi Yauchi menegaskan bahwa tindakan Wangsi sesuai dengan ajaran Tao. Dia berjiwa sosial, tanpa mementingkan diri sendiri dan sombong. Suka berterus terang, tulus dan terbuka, serta mempunyai kemantapan hati dan ketabahan. Esok harinya, dalam daftar pengunjung yang akan berkonsultasi, memang terdapat nama Wangsi. Wangsi merupakan pemuda tampan, sikapnya sangat bermartabat. Seluruh tubuhnya diselimuti sinar putih kebajikan. Dia benar seorang yang spesial. Saya segera mengujinya. Apakah hidup ini? Wangsi menjawab, hidup merupakan tanda adanya perpindahan dari kelahiran dan kematian. Apakah makna dari melakukan pelatihan diri? Untuk mengatasi kelahiran dan kematian dan menjalani jalan yang benar untuk mencapai penerangan nirwana. Saya bertanya, apakah Anda terlibat dalam perdebatan mengenai benar dan salah? Saya secara jelas dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, jawabnya. Tetapi saya tidak akan memperdebatkannya. Saya lebih jauh bertanya, mengapa Anda tidak ikut dalam perdebatan antara benar dan salah? Wangsi menjawab, kemurnian dan ketenangan. Saya bertanya pada Wangsi, seberapa lamakah waktu hidup Anda? Panjang umur, jawab Wangsi. Umur Anda panjang karena penolakan tindakan asusila. Ternyata Anda mengerti semua, Tuan. Wangsi sangat terkejut. Suatu hari dalam mimpi saya pernah diberitahu oleh dewa bahwa sebenarnya usia saya hanyalah sampai 43 tahun. Akan tetapi, karena saya menolak melakukan hubungan gelap, umur saya diperpanjang 2 kali. Saya tidak pernah bercerita kepada siapapun hal ini. Bagaimana Anda mengetahuinya? Jawab saya juga diberitahu oleh para dewa. Benar-benar mengagumkan. Sesungguhnya terkandung suatu pesan dari para dewa. Saya berkata, Anda menderita kanker saat berusia 43 tahun. Tepat sekali. Kanker Anda sebenarnya tidak dapat disembuhkan. Benar. Para dewa mengoperasi Anda dan kanker yang Anda derita lenyap. Iya, jawab Wangsi, penjelasan yang tepat. Istilah dioperasi oleh dewa yang terjadi pada Wangsi benar-benar menakjubkan. Umat awam akan menganggapnya mustahil dan menurut saya hal ini penting untuk dijelaskan. Kanker yang diderita Wangsi cukup fatal dan ia berada dalam kondisi koma. Dalam kondisi koma itu, dia melihat bahwa dirinya dibawa ke dunia lain. Dalam perjalanan ke sana, mereka dihadang oleh 5 dewa dari istana bulan. The blue green god, the yellow god, the white god, the black god, and the red god. Dewa hijau, dewa kuning, dewa putih, dewa hitam, dan dewa merah. 5 dewa ini berkata, orang ini merupakan tanggung jawab kami. Petugas neraka membantah, waktu hidupnya telah berakhir. Para dewa menjelaskan yang tegas bahwa walaupun usia hidupnya telah berakhir, tetapi telah diperpanjang karena tindakannya menolak melakukan asusila. Kami akan membawanya ke istana bulan untuk menyembuhkan penyakitnya. Petugas neraka tidak berani lagi berdebat karena takut dianggap tidak mematuhi 5 dewa dari istana bulan. 5 dewa tersebut menghembuskan nafas dewatanya ke tubuh Wangsi. Wangsi merasa tubuhnya menjadi cahaya putih. Kakinya melayang dan dia terbang meninggalkan dunia neraka dan dunia manusia. Dia terbang meninggalkan dunia neraka dan dunia manusia. Dia melihat langit biru yang gelap serta daerah yang diselimuti sinar hijau dan putih. Bersama-sama dengan 5 dewa dari istana bulan dan dengan dilingkupi sinar emas, mereka terbang menuju bulan yang terang di malam hari itu. Wangsi menjelaskan bagaimana dia terbaring di meja operasi di istana bulan.
dikelilingi kelima dewa dari istana bulan, tidak seperti operasi yang biasa dilakukan di dunia manusia dengan alat-alat medis. Kelima dewa dari istana bulan tidak benar-benar melakukan operasi terhadapnya. Tetapi Wangsi dapat merasakan ada perubahan dari tubuhnya. Ada perubahan dalam tubuhnya. Dalam operasi itu, tulang belakang Wangsi dipisahkan. Perut dan pinggangnya dikembungkan sampai maksimal. Mulutnya dipaksa untuk tetap terbuka lebar. Bola matanya dipindahkan dari tempatnya. Seluruh leher dan pundaknya dipindahkan. Serta kelima organ dalam perutnya dan keenam usus besarnya juga dipindahkan. Wangsi menggambarkan kejadiannya seperti seluruh tubuhnya telah dibongkar. Sebenarnya pemindahan ini adalah pemurnian dan melalui pemurnian ini tubuhnya diariri cahaya. Setelah pemurnian, tubuhnya ditata kembali seperti semula. Leher dan pundaknya disambungkan lagi, mulutnya kembali ke ukuran semula. Bola matanya diletakkan kembali ke tempatnya. Perut dan pinggangnya mengecil kembali seperti sedia kala. Tulang belakang disambungkan lagi dan kelima organ dalam perut serta keenam usus diletakkan kembali ke tempatnya. Lima dewa dari istana bulan berkata padanya, "Anda telah sembuh sepenuhnya." Wangsi tidak tahu bagaimana dia dapat kembali ke tempat tidurnya di dunia manusia, hanya sadar bahwa dia telah bangun dari kondisi koma. Setelah sadar dari kondisi koma, keadaannya segera membaik. Berdasarkan pemeriksaan, ditemukan bahwa kankernya benar-benar telah lenyap, seperti tidak pernah menderita kanker. Apa yang terjadi? Ini juga menjadi teka-teki bagi para dokter. Penolakan Wangsi terhadap tindakan asusila ada sebagai berikut. Sejak dia muda, Wangsi telah menekuni pelatihan diri. Dia menyadari dari sudut pandang pelatihan diri, kenikmatan dari kehidupan manusia sebenarnya ada sumber penderitaan. Seseorang dapat terbebaskan dari penderitaan jika ia tidak mengejar pemenuhan akan kenikmatan. Banyak orang menganggap seks sebagai kenikmatan yang paling utama dalam dunia fana ini. Laki-laki dan wanita yang berpelukan dan bersetubuh satu dengan yang lain dianggap sebagai kenikmatan paling utama. Sudut pandang Wangsi berbeda. Kenikmatan seperti ini ada pendek dan cepat. Setelah kenikmatan datanglah penderitaan dan kekosongan. Jika seseorang melakukan tindakan asusila, maka akan menimbulkan banyak penyakit dan lebih cepat menjadi tua. Konsekuensi dari tindakan asusila ada kehilangan status dan reputasi. Keberuntungan seseorang lenyap dan keluarganya menjadi tidak harmonis. Kehidupan keluarga terpecah belah, dikucilkan dari kehidupan masyarakat dan permusuhan menjadi semakin mendalam. Konsekuensi dari tindak asusila berikut hebatnya. Begitu hebatnya sehingga pada akhirnya saling menyakiti dan membunuh satu sama lain. Dari segi sebab dan akibat, ini menunjukkan kegagalan dalam pelatihan dan pelaksanaan praktek. Setelah meninggal maka dia akan mengalami penurunan terlahir di alam binatang selama ratusan bahkan ribuan tahun kalpa, dengan sedikit harapan terlahir lagi sebagai manusia. Istri dan anak-anaknya menjadi tidak setia dan dirinya tidak akan mempunyai keturunan. Oleh karena itu, kesimpulan Wangsi, tindakan asusila hanyalah kenikmatan sesaat yang berakibat kesedihan mendalam dan bencana selamanya. Seharusnya tidak seorang pun cukup bodoh mengejar semua ini semua. Wangsi memberitahu saya bahwa penolakan terhadap asusila adalah benar-benar kemurnian dan ketenangan sesungguhnya. Mengapa Wangsi menolak melakukan tindakan asusila? Karena dia ada pelatih diri, menyadari hukum sebab akibat. Apakah motivasinya menjadi orang yang berkecupan dan pandai? Itu karena dia menyadari bahwa tindakan asusila adalah perangkap menuju kesengsaraan. Wangsi cukup terkenal di mata wanita. Wanita-wanita telah menggodanya dari tiga waktu yang berbeda dan dia telah menolak mereka semuanya. Karena itulah mengapa para dewa mencoba untuk menyelamatkannya dari penyakit yang mematikan. Wangsi merupakan seorang profesor piano. Pada suatu saat dia pernah mengajar seorang istri jutawan. Namanya Ying Yi. Umurnya hampir sama dengan umur Wangsi dan dia mempunyai penampilan yang menarik. Pinggangnya ramping, dia mempunyai gigi yang putih dan dia suka memakai anting-anting lingkar emas. Dia memakai banyak perhiasan dan sering membuat gerakan menggoda dan
kedipan mata. Dia mempunyai senyuman yang menawan, menggoda serta mempesona. Seperti biasa, Wang Xi mengajari Ying Ying bermain piano di rumahnya yang mewah. Suatu hari, tuan rumah dan pembantunya tidak berada di rumah. Ying Ying mengenakan gaun manis bertalikan sutra. Dia mengenakan gaun dan aksesoris yang sederhana yang mencerminkan keanggunan dan kecantikannya yang elok. Wang Xi mengajarnya dengan sungguh-sungguh dan serius, namun Ying Yi sepertinya tidak berkonsentrasi dan selalu salah meletakkan tangannya di atas tangan Wang Xi. Dengan terang-terangan matanya yang elok menatap terus ke arah wajah Wang Xi, tetapi dia tidak berani membalas tatapan wanita itu. Salah satu anting-anting Ying Yi jatuh di lantai dan Wang Xi membungkuk untuk mengambilnya. Ying Yi berkata, "Dapatkah Anda membantu memasakkannya?" Wang Xi terdiam, "Anda sangat aneh," celutuk Ying Yi. "Jika orang lain, dia akan segera memasangkannya untukku." Kemarahan yang ditunjukkan Ying Yi sangat mempesona dan menggoda. Jika Wang Xi adalah orang pada umumnya, maka dia akan yang mudah kehilangan kontrol. Tetapi Wang Xi tetap mengajarnya dengan tulus, menunjukkan bagaimana meletakkan tangan pada keyboard. Ying Yi merentangkan tangannya, meminta Wang Xi meletakkan tangannya di keyboard. Wang Xi tidak berani memegang tangannya. Ying Yi mendekat ke arah Wang Xi, tubuhnya berhadapan langsung dengan Wang Xi dan aroma parfum yang dipakainya begitu menggoda masuk ke hidungnya. Ying Yi merebut tangan Wang Xi dan meletakkannya di dadanya. Ia berkata, saya tidak ingin belajar piano lagi hari ini. Hatiku berdebar-debar dan tubuhku menjadi gerah kepanasan. Saya tidak tahan, seperti mau mati. Wang Xi terkejut. Apakah Anda demam? Benar, saya ingin Anda menyembuhkannya. Napasnya begitu harum. Seluruh tubuhnya direbahkan pada tubuh Wang Xi. Dia memeluknya dengan erat hingga tak bernapas. Wang Xi kebingungan dan ketakutan dan tidak tahu harus bagaimana mengatasi situasi ini. Jadi sekian dulu untuk video bagian satunya. Untuk tahu sambungan ceritanya, kalian nantikan video yang keduanya. Sekarang saya akan terjemahkan dalam bahasa Hakka. Yang saya kongsi Hakka, lu saya yang si Jun yang suai. Jin Zhong yang Jin Gak Tin. Yu Yit Jia, Yau Qi Jin Mu. Lu lu saya yang si Jun yang Mong Tu. Kong lu sen yang si cun ti so cho jiu. Orang bijaksana berarti jiu kiang ingin baik loi. Nye ai kon ho ho gi. Si cun kong hai mai ono kiang ingin. Yau zi hui de en. Orang bijaksana. Yau qi jing mi, yau qi jing mu kong. Li jak nyin yu an hoi sim kon. Ki an hang san ingin. Dia an hang san jadi kam tung tian. Dia cui chi me sim. He ho toi jin min. Ge joy sang se. He jin jin ne ho sang se. Si jun me mon lo yao chi jin mo dia nin ono mai miang. Yao chi jin mi ko, yao chi jin mo ko ono wang si. Jadi si jun ko ngai zo ma kai na. Yao chi jin mo ko ni e gao gi lia li kai Tho Ultimate True Dharma. Nggak kasih sih ya Hakka. Jadi itu Yau Qi Jin Mu Ji Si Ham Si Jun Kau Liat Wang Si Li Kai Tho Li Kai Flop Na Li Kai Lian Gung Di Dung Si Na Li Kai Flop Si Si Lian Gung Cui Go Zong Di Dung Untuk Ultimate True Dharma. Li Kai Mong Na An Qin Chu, jadi Si Jun Hak Do. Si Jun Hak Do Jin Bei An To Si Jun Ai Tu Ti Gan, Qiu Si Jun Gao Ge Li. Li Ja Ai Lian Gong Ai Fa Ba. Tapi Si Jun Kon Lai Kon Ni Na, Mo Yu Nin Na, Zo Zo Lian Li Kai Fa. Jadi Si Jun Mo Gao Li Kai Fa Gao Bu Na Sa. Yu To Me He Si Jun Ai Tu Ti La Ja Lai Qiu Si Jun Wo. Ai Gao Ge Li Kai Fa. Tapi si Jun Han Mang Ni Do Zo Zo Ai Nin Yun Nan Le Nin Chun Li Kai Fa Pun Gi.
Jadi dalam Liankung Liantoi, Fapa Li Kai Ultimate True Dharma lah, si An Ko Chong ya, An Li Hoi Fap. Jadi lah, Li Kai Fap, Hau Yi Tu Lon Choi, Chon Bun Ni na, Mui Chon Bun Sa Lai Ni na, Chon 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 Sa La Ba Ti, He Zho Sa La Si Chin wa. Ba Yu Zai Na, Chon Sa La Ni Se. Chong Li Kai Fap San Sa La Bun Ni na, Chuan fa bai pun nin ka liang fa bai nin bai tin tian fa ta. Jadi yao chi ji mo do gong. Gong chen gong chu bu lu xian nian ji jun ti de fo wang si zuo le mai sang se. Wang si de he. Jian no si an yu tao lian nin. An heo ti lian nin ge yao fun pe ho ga fai. Ge yao ti jiang si ai tui jiang si ai. Song jin. Jiang si jin pu. Giang xie tui. Ki yao fun pet na ho ga fai. Yin bai ho ga fai da. He get tin yin ga. Sat pun ga. Chon doi. Dung si. Chong yi zak nin. Yu heo get tin ho ga fai. Heo fun pet ho ga fai. Ba di da. Ki. Jin pu gai ha giang bai. Ragu ragu gong meo. Mbai yu kyo. Ki thui ya mbai kyo. Jin ka thui mbai kyo. Yin mbai kyo fun pet ho ka fai nyaman hin mo. Jadi ki yau chi chi mo hi mo lu sen yin si chun. Hiao kao lia chon lia fap pun wang si ya. Ji pun gi li kai lu wa. Yin mbai mo no rot yau chi chi mo gan lia fo wang si choi sang se la. Jit jong jong he. Hệ cái thọ liền thọ như này phật như nè như chặt liền thọ như này sim à chỉ chỉ mày ăn hàng sẵn mày chỉ si mày xa cay chỉ ăn chín sim ăn lỏ xít có liệu chỉ yêu chín sim yêu nảy sim so cho thêm con nhiệt si chun còn ở kia miếng tan ở cả ở ai lại ham si chun san miang nhìn tui tui yêu anh lại phải vắng si vắng si đồ loài mà tí để vắng si hay ăn xíu xe này lại chơi kia nhìn anh yêu bị kì kia dịch bù xin yêu phát con xiên hàng sai phát con xiên cháu đấy kia chân chân này dịch chắc ăn phết phết này nhìn special này nhìn si chun con xin chú si chun được lu xin nhìn si chun được chỉ kì muốn kì nhìn xin hay mà cái kia nhìn xin hay mà cái vắng si đồ anh nhìn sân hệ tuổi biểu dư perpindahan có mấy không tuổi biểu dư tản đa antara pin perpindahan antara sang cả si à tuổi anh nghe nhiều cái gì được perpindahan nhìn sân gì siêu tản đa cái perpindahan antara sang cả si si chân như muốn gì liền thọ như mày gì si nếu vắng siêu anh liền thọ bùi đó cháu có sang cả gì có liệu hàng chín lúa hàng chín lúa si chun như muốn gì nhiều phun phết xa lạ cả tuổi gì sang tiền nếu vắng si còn hay ngày hiểu phun phết tập biết ngày không hiểu ao bây giờ tôi bây giờ sa la, tapi ngay chiến chủ à bây tôi à bây sa la, si chun yêu môn, cho mày nhị bay, mày hi, ao à bây tôi à bây sa la nè, hoàng si an, chín cả thìn, yêu môn hoàng si à, nhị tí nhá. Nhi hiểu sáng tố kiểu mô xe gây sống. Vâng sĩ còn ai chóng miệng. Sĩ chân còn hay hoa nhi chóng miệng nhìn bùi. Nhi hiểu sẵn hết mô cho lia thung căn này sáng xe. Nhi bèo sẵn hết mô cho lia phải này sáng xe. Cả ổ nhìn này sáng xe nè. Bên nó là căn tình đã căn ác xú xí là.
梁王帝都讲，虽尊，你按民法来上税吼，王是按合的。虽尊就买为民法，因为虽尊要日两亩土地根，要讲一滴了。王是要合的，王是讲啊，那要日八亩土地根，新民要讲一滴，佛菩萨要讲一滴，四十二岁，四十到43岁，特别要挨。就到了，还没做了，发生事，所以你呢，跟人发生关系，那命那没长两倍，你生事个五十公家的，往时讲就没时准二百的，时准也讲，我这本菩萨前面讲的了，时准讲我知道你是43岁，该下就得讲个什么。你往昔讲黑话，你别人听爱得讲个，时阵讲一讲个是五等一号，嘿。但比新民佛菩萨开多年，讲一讲个好笑的么？时阵讲，你往昔讲黑话，你真正按民怕呀，不是人时阵。jadi 时阵爱解释话，系咪意思本佛菩萨开多？就咪了往昔样本身。本佛菩萨心明开多，萨玛比亚塞因平常因达得，按个了生死无可呢呢。也得时阵爱解释那个汤，事实了往昔得到的感觉很危险的，因为自己已经过马了。你谂个过马个下，佮过马个下间，了往昔了迟延个不是呢，点在去拍杂世界，去个下。พระจะเสกกี่ปุ่นจะสินเซียนอ่ะ dari istana bulan berarti nyet kong e fong kyung e จะสินเซียนลันตัวลิงจะสินเซียนให้เชียงสินบองสินพักสินบูสินก็ฟงสินลิงจะสินเซียนก่อนวิจารณ์ยินให้ไงเต้ไว้ต่างหูจับให้ไงเต้ไว้จิตนิมอย่าดีเด้อแต่จิ้มกันในประตูกระสีฝันตุยวะแต่เดี๋ยววังซีเจ๋ไว้ละแต่แกลินฝนเจ๋วันเนาะอย่าดีเด้อแต่พระบูแล้วนะเดี๋ยวจะพระบูไว้ก่อนแต่ยินที่จิ้มกันเนี่ยกี่ของเรียกยินในสร้างในสีกันหยิกินเที่ยวแล้วอย่าดีก็จะซิมก่อน虽然个生的时间少了，但比佮已经变聪明了，因为佮魔族生了，甲人发生关系生死，门罗啦，门啦，古关阿苏西啦，也哩两个都个带佮日光个双脚个指甲平好，也哩个不怕因带人去金刚个不渡个说。唔感觉了，唔只先拗咯，因为惊反对咯。也哩哩啊，唔只先就带了王师姐哦，过了土个先先的戏本，王师的母亲，王师的母亲杀下边拍光线，脚脚咯背上去，离开了阴间的世界。二年世界，你往昔看到蓝蓝的天都暗，过了，个四面八方有枪甲拍的光线，隔离五只日光房间的五只神仙，有金的光线，天人背起暗光的日光暗部只，个暗部只，往昔有解释了。强蛮现为日光的方丈啊，解手术做啊，咪就把事来衰的。你五只新鲜，解做把事，特别咪像别啥子干人民的做把事，又买几天几天多。你啊五只新鲜，咪讲真正解做把事，解你开多，特别。王师起点个无心有变化，
chien cái liong cột thì nó chả chụt lại tu si cả dâu nay mệt cái trong thái thái rồi nay bả sa cái khoai phật phật cái một chú nay chết chụt lại cái kiện cả cái kiện theo nay bắn chéo cái trong tu si tu trong liệu phù còn cái liệu khai trong cái này tiền liệu khai thái trong cái này bắn chéo vương sĩ đều quảng chụt lại lão kia dịch chả bù xin tiền chả chiêu à nhau sĩ sĩ lẽ tiền chả chiêu ấy chứ gì sĩ đã kỳ cả kỳ mệt kỳ một ni mệt kỳ chèn à kia bù xin tiền lưu công xiên sau đó là tiền cái lưu cái công xiên này lưu chèn ok kia bù xin này hậu chuẩn hi chiêu kia kiện cả kiện theo bộ chuẩn hi trái hấp chuẩn bia sa mũ chú biếng chuẩn hì tu sĩ cả giáo sư chuẩn hì bia sai cái lượng cốt này bỏ chuẩn hì có tu sĩ tu hành cho lượng phù cả lượng theo thầy trong biếng chuẩn hì chứ giờ đi đi ứng chặt xin xin còn lẽ hoàng sĩ tì như gì kinh hồ chiêu liệu hoàng sĩ dụng tì khi ông vẫn hình bày họ to chuẩn bày họ to chuẩn di dân tu cái xoay đây này mình chọn cái quá khi sáng họ lấy cái hạt giống tí đó khi chỉ kiến cỏ mà họ nghĩ lấy đâu khi à bù xin chiều họ chiều đó tụt đồ cha quá cha khi cái càng cả mồ chiều lâu gì chả mồ bật càng cả là nhìn cho vậy đi học phát sinh mày nè đó tụt ai giờ sống phun phua vậy đi học công chức cái cũ si cho mày đeo băng si nhông bắn hình gì si menolak tindakan asusila yang ban hin mo cho sang ne phat san kon he sang se ke ku si ne wang si hau sang kai ha se yu lian kong ni ne wa siu tho ni ki hau min pha da li lian kong siu tho nin mi ne fan hi ya he thong ku ye cha nin ai mai thong ku a sa gi hiao mà tùy đi tao phân hệ sang sẻ kiểu mày thông khổ đâu anh to nhìn anh gặp lia sẽ hiểu xin hệ anh chung giàu phân hệ lại lại mồi mồi nằm lại nằm hi sợi lại sợi hi hệ dịch khai anh phân hệ sang sẻ tapi bagi nè wang si dịch chồng anh nhau phân hệ anh toàn cả anh mang yin bui ya le fan hi ko ha ta tap thong khu ga khong ngai rai le chong ni cha nin cho le phat san kon he ga nin sai kon he ta tap bai phat san an to phyang thong ko ko mang lo cho le sang se nin bai mo hat ga thi bui miang sang phai hat kya ho jun si mo hat bu kha ya pian in fo bộ khá cá thiên sản hệ phổ suy bốn phép xa nhìn khẩn ưng hì có liều ăn thông khổ trong chỗ lẽ phải sang xe nhìn cả nhìn phát sinh con hề nhìn chuy mây bầy ăn to chai nàn bầy xe ông sắp đều giờ đi đá đi dìm cả cỏ lẽ hề dịch khai bagi liền cũng nghe nhìn thấy ăn xịt bay sang sẻ trong cái xì ớt á giờ kỳ chỉ kiên lọ kim chiu ấy sẽ cay kia pa à tao kia chén nhìn dịch tịch kỳ phủy mà văn chút sẽ cho nhìn kia lọ phò cả kia sẽ phò biến ứng trung sim thì đã sợ tía có liệu mô cơ tổ rồi năn mô chân trung giờ đi bagi wang si lia anh nhong cho lia hiểu xin này sang sẻ chủ mà dịch khai phân hỉ dịch thải sang sẻ ta bị cái thùng khổ ăn chim trái nằm dùng kiểu lia sang sẻ nhìn coi xả mà ưng khỏi gì cho lia sang sẻ cho lia sang sẻ nhìn bảo thế ăn ngại nhìn vẫn si đồ còn chút lời hiểu mua cho lia sang sẻ nhìn bảo thế kia chín chín hề chín cả thì này nhìn cho mày vắng xin một chỗ đấy hiểu xin này sang sẻ
因为佢就连头先讲嘅人，佢啲真觉，因为佢啲啊离开生死，为了灾难，为安痛苦。王师是安出名，因为佮安小生安都袂再对佮念咯，佮求佮，但俾佮一滴都无爱，佮大辣椒，也伫切安用生命救佮，也伫咧平痛愈合个感觉。也伫王师是系一只 professor 钢琴嘛，九年级钢琴，安听一钢琴个人，六日佮定情去教。幼女人老婆，个幼女人老婆安怎英语？个随时隔了王师扎唔多班台，安将个妹仔，有番婆人安将，个腰细细，个牙齿啪啪，安人带真真个金个耳环，佮做佮带安多金器，个安很。靠了王氏，入目了王氏，伊笑安甜，安果安门果大人啊，安娘人啊，特别莫特，是不地比亚萨，特别是不地比亚萨，让了王氏啦，笨笨搞了英语一钢琴，伊莫想拍用上色了王氏，又热了英语老公夹了笨笨多，莫吹不卡，英语哩热得早。安将的曲呢，bertalikan sutra， gan manis bertalikan sutra， 佢作了曲过了，带个简单的金器，证明佢安将，我应该看佢个将，王师都摸得少了生少，佢真正教佢只钢琴啊，特别了分破人英语啊。老一的 concentrasi 都冇，真是点点沙拉个小，别小冰沙拉冰哦，点点冰霜，王氏的小蛋糕，佮特朗特朗眼，佮目珠点点看，了王氏的面，王氏都唔敢看了妹仔面，个木下个泥板跌下来下，王氏，不下伊根本个只泥板。英语都讲，含个王师，你可以讲个大阵个泥板去么？王师要点点啊？妹仔都讲个英语，你别按起街枪劈杀死，哦，多多做做讲个跳落去个泥板讲个大阵去。英语了妹仔按拔压，但比拔压都含按扣你呢。枪了王师啊，系枪别使平常来在多做个英雄，来个小心了，得得个去让人 control， 得得比。tapi Wang Si hang tiem-tiem kau ki cik Gong Kim Gong Kim tiga siu yang mana piong song Gong Kim tangko ying yi do ham ni Wang Si nak gaya siu piong Gong Kim tangko tapi Wang Si ng kampan ni mui jai siu ying yi do hang chen ni Wang Si agai kia bu sin pen chen ni Wang Si kia hong fa sui mui am nyan yin人数落了王氏的鼻孔，婴儿都扎着王氏的手，并去甲其他在，大家讲咩心肝头去讲，了婴儿讲你日日买一钢琴，买好一钢琴，我心肝安乱样，我不是老发烧一种，我唔大汗了老未死一种了，王氏都吓到。你发烧系咪？你妹仔就讲系话，你你几号嘅？你妹仔嘅嘅气暗香，一步先，佢坠落去，变落去个王氏嘅步先啊计，见男王氏，那么王氏摇头去，王氏都吓到都惊啊，系唔知用乜嘢。面对了红尘啊，也伫了飞掉天日四百七哦，也伫迄度一滴个故事的结果是，等个天日四百飞掉了，我先讲了了哩。
Kamcha ceka yu tangciu liya kusi. Himang ceka pin antai kit. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu untuk video bagian satunya. Kalian nantikan sambungannya di video kedua ya, untuk tahu akhir ceritanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin.